Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ada kiriman paket, yakni satu buah kamera Kagon. Sport Cam Kogan ini bentuknya. Kita beli di Tokopedia. Ya. Sebelum kita buka, kita protokol. Wes, kita semprot dulu. Ya. Tangan kita. Nah, ini kameranya terbungkus rapi. Sekarang kita buka. Wush, wrappingnya banyak sekali. Oke, satu tahap telah kebuka. Kita hati-hati, teman-teman, karena ternyata banyak sekali wrapping-wrappingnya. Wow, sudah kelihatan bentuk kameranya. Oke, ini dia. Oke ya, baru. Oke, ini dia kamera Kogan Sport 4K DV 1.5 2.0 LCD screen ya. LCD screennya 1.5 sampai 2. Di sini ada spesifikasinya, teman-teman. Di sini 4K 1080p 264 waterproof. Wah, wow, waterproof. Videonya 1080 pixel atau 30 fps normal version. Setelah itu super wide angle sampai 170 degree waterproof sampai 30 meter. Keren. LCD-nya 1,5 sampai 2 inci, multi language storage micro card, baterai 900 mAh, bisa sampai 1,5 jam klaimnya dengan 900 mAh. Input output micro USB, dimensi 59.3 × 29.3 × 41.1 mm. Di sini ada tulisannya multi push ya, untuk di mobil, untuk outdoor spot, terus inilah semuanya lah, untuk apa namanya, untuk bisa juga di kedalaman. Made in China seperti bentuknya. Di sini kita dapat seperti ini kotaannya, terus ada apa namanya, kita buat bisa tempat cari ini ya, tempat-tempat mungkin di helm atau di tripod-tripodnya ini. Ini ada baterainya, sini ada USB-nya. Nah, seperti ini kameranya, warna biru. Alhamdulillah, saya tidak mencet warna biru, tapi langsung kirim warna biru, kasih warna biru ya. Mereknya Kogan. Langsung saja kita buka. Setelah. Oke, di dalamnya, dalam kotak ini kita mendapatkan satu buah kamera Kogan. Sama ininya ya. Ya, apa namanya? Bukan tripod. Ini layarnya 2 inci, teman-teman. Layarnya 2 inci. Ini kameranya. Oke. Ini satu kamera sama casingnya ini untuk biar tidak kemasukan air kalau kita berada di kedalaman. Setelah itu dapat ini. Ini juga apa namanya, alatnya ya, tangannya. Selanjutnya ada toolkit-toolnya seperti ini juga. Setelah itu ada, wow, dapat perekat. Ini baru kebuka. Ini perekat mungkin bisa dipegang di tangan. Ini perekatnya. Ini talinya, keren. Ini sudah ada 4 barang. Wah, wow, satu kotak ini banyak, 4 barang. Setelah itu ada port USB. Setelah itu ini ada juga toolkit-toolkitnya, bisa dipasang di motor. Dan yang terakhir adalah user manual 3.0.
Oke, kosong. Tidak ada lagi. Cara pemakaiannya dan lain sebagainya. Oke. Alhamdulillah. Teman-teman, jadi kita yang pertama dapat ininya, kameranya, dan dicoba kogannya. Kemarin saya beli di bawah 100.000 ya, lumayan. Kalau yang di Bipro itu sekitar 1 juta kalau di Malang. Tapi kalau di online-nya itu sekitar 500. Tapi saya nggak tahu permainannya gimana kok di online bisa lebih murah. Ya. Terus perekatnya dapat juga ya juga aneh. Bisa semurah itu di online. Ini USB. Terus buat alat untuk kita ngerekamnya. Kita pakai lain sebagainya. Woi. Nah, dapat banyak 4. Oke. Itu tadi review yang bisa kita. Hai, anakku. Ayo ka aja. Oke ya. Ini kita akan coba buat di motor, kita coba nge-vlog pakai ini. Semoga bisa dipegang gitu ya. Nah, semoga dengan ini kita semakin giat untuk membuat video-video yang bagus, rekaman-rekaman yang keren supaya kita bisa terfokus di era digital ini pakai ini. Oke. Terima kasih telah menonton, klik like, komen, dan subscribe channel Idam Oka, dan kita akan lihat hasil-hasil dari video-video yang disediakan oleh kamera Kakon ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.